2019 ini, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mendirikan fakultas baru, yaitu Fakultas Kedokteran yang telah berpartisipasi di kegiatan pengenalan kampus di Kampus AUN Tirta. Seperti apakah tanggapan mahasiswa kedokteran yang menjadi angkatan pertama di tahun ini? Berikut liputan selengkapnya. Fakultas Kedokteran Untirta sudah lama diusulkan sejak 2015, lalu disahkan pada tahun 2019 melalui SK Untirta, bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang menerima kuota sebanyak 50 orang mahasiswa kedokteran, di mana 40 orang berasal dari kota atau kabupaten Sebanten, dan 10 mahasiswa dari umum. Walaupun FK Untirta tahun ini menjadi angkatan pertama, tidak ada alasan untuk mengikuti kegiatan perkenalan kampus. Gimana perasaannya? Ya, mungkin saya agak sedih ya gara-gara angkatan pertama, tapi tetaplah sebagai angkatan pertama, kita harus jadi pelopor yang baik untuk adik-adik nanti. Jadi kita juga mendapat pengalaman, oh bahwa cara penyebutan tuh seperti ini gitu. Jadi walaupun memang satu sisi kita kecewa dan sedih, tapi di satu sisi kita juga dapat pengalaman baru. Dan yang terakhir, harapannya apa nih? Ya, harapannya saya sebagai dokter, khususnya angkatan pertama di Indonesia ini, harap bisa menjadi dokter yang meningkatkan tingkat kesehatan Indonesia khususnya di Banten ini. Yang pasti sirik sih ngelihat yang lain rame. Malahan tadi ada yang dibuat pakai moge. Kalau fakultas kedokteran tuh nggak ada sama sekali, malahan dijemput sama dosen gitu. Ya harapannya ke depan saya bisa ngejemput tadi kelas. Terjadi hal menarik dari penjemputan mahasiswa baru oleh setiap fakultas. Hanya saja, Fakultas Kedokteran tidak disambut dengan semarak euforia penjemputan, tetapi terkhususkan dijemput oleh dosen prodi. Dengan disahkannya mahasiswa baru menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran, lalu menjalani pengarahan untuk orientasi fakultas oleh Kaprodi Kedokteran. Fakultas Kedokteran itu terdiri dari 4 prodi. Ya. Pertama, pendidikan dokter, kedua, gizi, ketiga, ilmu keolahragaan, dan keempat, D3 keperawatan. Tetapi untuk ikut acara KPK fakultas dan prodi atau jurusan, kecuali keperawatan, sementara masih di FKIP. Untuk 3 prodi lain, pendidikan dokter, gizi, dan ilmu keolahragaan, ini akan ke Cirebon. Di Fakultas Kedokteran di samping Fakultas Teknik. FK Bersatu Sehatkan Indonesia. FK Bersatu Sehatkan Indonesia. Oke. FK Bersatu Sehatkan Indonesia. FK Bersatu Sehatkan Indonesia. Suntik, suntik. Kesedihan menyelimuti mahasiswa kedokteran di tahun ini, tetapi tidak mengurangi semangat mahasiswa dalam mengikuti rangkaian orientasi kampus. Tim Liputan melaporkan untuk Untirta TV. Thank you.